Ada backsound ya, ada backsound ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini di channel YouTube Able Erwan. Oke guys, ya seperti yang udah tertera di judul ya, kita udah tahu kan kita mau ngapain kan? Mau masak-masak apa kemana nih kita? Langsung aja kita pada serok kafe. Kelihatan dong ya. Latihan gerati. Mau belajar beatbox. Oh, mau belajar beatbox. Beatbox. Dasar-dasar beatbox. Ini kita sudah mendatangkan ini beatboxer ya. Apa? Mana? Namanya ya. Beatboxer atau kayak celana ya. Kayak sempa nih Mas, sempa. Sudah kita datangkan beatboxer ternama di kota Payabaku. Payabaku. Saya bilang ada Payabaku di sana. Jadi perkenalkan ini Bang Jamjami namanya. Eh gitu ya, Bang? Ya. Oh ya, itu yang di belakang siapa? Semua. Ini Abang ini didatangkan jauh-jauh, pengawalnya tengok tuh, tiga orang di belakang. Luar biasa kan? Ini ada juga satu orang, cuma dia malu-malu, enggak mau dia nampak muka. Ya mungkin sedikit pengalaman Bang Jamjami sejak kapan Bang belajar beatbox Bang? Ya awal mula saya coba-coba. Oke. Pada saat itu lagi suntuk-suntuk main beatbox di YouTube. Rupanya di YouTube banyaklah orang bikin suara-suara dari mulut itu ya kan. Setelah yang cari tahu apa lah di mulutnya kok bisa bersuara-suara kan. Mulutnya kan bisa bersuara-suara. Kali ya kan suara besar. Suara gitu ya. Terakhir, terakhir awak buka lah, awak cari-cari tahu, searching ya kan. Rupanya namanya beatbox. Oh, beatbox. Nah, box itu kan yang tempat-tempat ikan itu. Ya. Pas. Ya, itu tempat ikan. Tak perlu ya? Bisa jadi. Bisa jadi untuk bawa air kelapa ya kan. Oh, mungkin tanpa membuang waktu kita langsung aja ya. Ngetes dulu ya. Sekali lah perform, Bang Jam-Jam perform, baru kemudian ajari kami Bang. Ya kan? Dasar-dasar beatbox. Sekali aja perform Bang. Oke, setelah, boleh Bang. Setelah beatbox, nanti ada bisa jinbox belakang ya. Itu apaan? Jinbox. Sekali apa langsung hilang ya nanti. Oke ya coba. Boleh lah Bang, sekali Bang ya kan. Mana perform-nya? Kita coba pakai speaker ya kan. Ah, oke, okay, siap. Hey, seperti itulah contohnya beatbox. Itu contoh kira-kira Bang ya. Ya, gitu. Ini mulut kita itu bisa bersuara kayak kajon Bang. Kajon nah, itu yang kayak mana Bang? Yang tokok-tokok itu Bang. Tabu. Oh ya ya. Tapi lebih mantap lagi yang punya sakit amandel ya, Bang. Ya, Jadi kalau yang melek kayak amandel bisa langsung gitu ya. Iya, bisa. Berdengung memang. Jin belakang pun bisa beatbox di suara kambing dia bisa. Iya. Bo. Ya mungkin boleh lah Bang diajari kayak mana Bang dasar-dasar beatbox ini Bang. Ya dasar beatbox itu sebenarnya simpel, huruf B, huruf T sama huruf K. Oh itu dasar botak jadi ya? BTK. 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 BTK kan itulah BTK tuh. Gimana tuh Bang BTK nya yang gimana tuh kira-kira? BTK itu ibarat kita bilang huruf B tapi nggak pakai E. Jadi bibir itu sedikit ditekan, bibir atas sama bibir bawah ditekan, keluarkan angin dari dalam, kumpul
bukan di sini kita bilang huruf B tapi nggak pakai E. Jadinya orang sumbing lebih pas tuh bang. Coba coba atas bang B. 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 Oh tuh. Mungkin bisa dicoba bang tes abang. B bang. B. B. T. K. Itu mixbox suara kambing gitu ya. Mixbox belum ada di Indonesia. Itu B juga tuh. Itu B juga kan. Wah. Dan ada masih di Simalungun ya. Abang ini, abang ini. Bisa Bang, coba Bang. Tes. Bisa Bang, ya. Belum makan. Belum makan. B ya, tes dulu kan. Jadi perut apa? Gitu bang? Oh iya, seperti itu bang. Wow. Abang ini mungkin mau coba tes? Begitu penyanyi dangdut loh. Oh bisa dia. Abang ini lah tes. Gak kan dia tuh bang. Kalau bang, gak kan dia tuh bang. Kalau abang ini suruh lagu Judika baru bisa dia. Oh. Oh. Kayak gitu. Wah, itu udah hampir tuh ya kan? Oh, itu udah hampir tetap juga ya. Pak, Pak, kalau yang abang ini kalau gitu modelnya dia ludahnya berserak ya, Pak. Mic-nya daer semua. Jadi itu ditahan, ditahan jadi banjir. Macam nak jadi dalam di dalam, bukan di luar. Huruf selanjutnya apa tuh bang? T. Selanjutnya itu huruf T sama S. Jadi nah. Digabung, kayak kita bilang D S digabung, tapi ada anginnya sedikit ya. Ada anginnya sedikit. Tes. Begitu. Abang mana tisu tadi? Mana tisu tadi? Jorok ini dah. Coba abang tes lah, tes lah. Makan dia. Belum tadi bang. Itulah, ya kan? Ini nasi itulah. Abang ini, abang ini belum ini ya kan? Abang ini pandai, rumahnya asam kumbang. Jadi lah sekarang. Makhluk buaya. Jadi lidahnya itu udah pas buaya. Bang ini lanjut bang, huruf yang terakhir. Huruf terakhir itu huruf K. Ya, nah, K. Barat kan kita bilang K, K kan keluar kan K. 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 Tapi ini ke dalam. Ke dalam. Ke. Ini kelewatan bang. Iya. Kalau kayak gini orang Nia sih cepet K. Maka kanya. Kanya cepat ya bang. Kayak mana tuh bang bunyinya? Ibaratkan abang kalau disuruh sesuatu tapi abang malas gini. Nah gitu. Kucing selek itu bang. Nah gitu lah. Kayak abang bisa juga kalau abang misalnya ada makanan nyangkut gitu. Nah, kelolotan namanya. Kelolotan namanya. Nyangkut sama kelolotan beda aja. Oh. Oh, eh. Nah, gitu ya. Ya. Kayak mana punya Bang? Jadi ya. Jadi agak ke tenggorokan sih gitu. Bang, bodoh. Bodoh. Kalau banjir-banjir bunyi. Berdasarkan itu juga berarti ya, beatbox juga ya. Jadi kalau disambung BTK itu kayak mana bang? Jadi irama gitu bisa bang? Contoh bang? Seperti ini. Keren kan? Itulah dasar-dasar dari beatbox tadi bang. Itu ada yang bisa kalian mau coba? BTK? Abang tadi kayak K-nya mantap kali bang. Oke, kita tes huruf K tuh ya. Ya tuh? Enggak? Itu makan apa kau? Keselak. Keselak biji salah kali. Udah macam orang step bang. Kalau abang makan kucing dia nyangkut sih. Adik. Mana tuh bang? Coba lah bang. Coba abang. Coba. Biasanya ngaji ya bu. Coba. Udah coba. Itu ngapain lah? Silitan dong, silitan.
Abang itu. Abang enggak bisa Bang ya kan. Bisa aja Bang, bisa aja. Makan. Apa itu? Grup tadi ya? Grup tadi. Bintika. Nah inilah perform lah ya kan abang abang ini beatbox agak lama sedikit ya kan 6 jam lagi ya, ya. Hah? 6 jam. Nah. Oke okay, guys, tadi itu udah serasernya ya yang udah kita pelajari sedikit ya. Mungkin kalian kan pengen tahu kayak mana abang ini perform sebenarnya kan. Nah inilah kita kasih abang ini performnya ya. Boleh Bang, silakan Bang coba perform Bang. Yes, it's your feet on the beat. Money for not for the lyrics. Yes, it's your feet on the street. The money for not for the lyrics. Yes, it's your feet on the beat. Money for not for the lyrics. Yes, it's your feet on the street. The money for not for the lyrics. Ada back sound lah. Ada back sound. Biasanya burung gagak. Ini burung kambing. Kami benar. Jadi sebenarnya sulit enggak ini, Bang? Sebenarnya sih simpel aja. Itu ini, sering-sering dilakukan aja, Bang. Sering-sering karena kita dilakukan. Di dunia ini simpel. Alang-alang bisa karena biasa, Bang. Oh, iya. Nah, abang ini sering aja kayaknya ngomong bicara. Sombong amat. Karena kan kalau kita sudah dewasa nih biasanya agak sulit nih lidah kita kan udah campur apa kaku ya Bang, kaku. Ah, ada kaku gitu karena kegiatannya agak beda kalau udah sering ada tips-tips khusus mungkin kira-kira tips khusus ya rajin sikat gigi pagi ya Bang. Oke okay. Ada saran yang bagus sikat gigi pagi malam nggak usah. Tapi yang malam nggak usah yang dibilang abang ini tadi Bang. Hah, apa itu Bang? Rajin sikat gigi pagi. Tapi kalau kayak abang ini kalau nggak sering sikat gigi pagi tadi kuahnya lempeng-lempeng kan kayaknya aroma ini Bang. Betul betul. Ada sih Bang, mantep kali lah abang ini pokoknya. Sepuh ya. Nah, kalau orang Sunda bilang sepuh. Oke. Okay, nah, sepuh itu kencang dia Bang. Ya Bang ini kencang. Jadi itu aja kira-kira Bang tipsnya Bang ya, untuk tipsnya seperti itu, bisa ya. Apa kita beatbox. Ya, rajin-rajin dilatih aja Bang. Setiap harinya berapa kali sehari tuh Bang kira-kira untuk sambil Abang jalan ke kedai beli-beli rokok gitu Bang. Itu nanti bisa sendiri Bang. Saya Bang udah tahu sendiri Bang. Oh iya. Mau jadi, belajar sedia rokok. Karakteristik itu. Iya ya. Betul. Karakteristiknya terbentuk sendiri deh Pak. Karakteristik. Tapi lebih mantap lagi yang punya sakit amandel ya Pak. Iya, dia sakit amandel dia. Basnya dia kena dia di dalam ini, basnya kena dia. Oh gitu. Bas. Seperti itu tadi lah. Mungkin ada suara-suara khusus gitu Bang yang bisa dipelajari yang kayak suara-suara helikopter gitu kayak mana tuh Bang kan ada tuh tembak-tembakan brand itu. Paling kayak suara robot lah Bang gitu ya. Yang robot suara itu. Robot itu kayak ibaratkan kita ngerok kayak kita misalnya kayak mana membataskan buang dahak gitu. Oh gitu ya. Tapi ini agak dibulatkan sedikit ya. Oh coba gimana Bang suara robot. Ditambahkan dengan suara anginnya gitu suara robot. Lagi abang ini kalau meragakan suara kami ini suara babi yang lagi pas suara abang ini pas. Terakhir lah Bang, abang agak perform agak panjang sedikit Bang untuk menghibur penonton ku Bang kan gitu ya. Oke ya. Oke guys, ini ya kita tengok perform abang ini ya sebelum menutup video ini. Mungkin cukup sedikit dulu ya video kita belajar beatbox
Dan gitu. Mudah-mudahan video ini berkenan ya, bisa diterima. Kalau senang sama video ini, nanti bisa request lagi ke di komen, kolom komen untuk belajar tahap yang lebih lanjut bang ya. Nah nanti bisa abang ini bantu-bantu nih, kasih tahu gitu ya. Jadi thank you udah mau nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di subscribe, like, share. Apa? Notifikasinya juga. Komennya juga boleh yang positif ya, yang membangun. Oke, yang komen yang nggak positif aku nggak mau balas. Tekan begitu. Thank you sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.